riasah bil ilmi, riasah bil amal, riasah bil ikhlas. Kepemimpinan dengan ilmu, kepemimpinan dan karya, dan kepemimpinan dengan ikhlas. Dede Rosyada resmi terpilih menjadi Rektor UIN Jakarta pada 14 Oktober 2014. Putra kelahiran Ciamis yang juga sebelumnya adalah Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan atau FITK ini menggantikan Profesor Dr. Komarudin Hidayat yang sudah 2 periode menjabat. Selama menjabat 4 tahun terakhir, banyak pencapaian yang dilakukan susunan kerja di bawah pimpinan Dede Rosyada. Bidang infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama beliau. Hal ini ditandai dengan pembangunan perpustakaan utama baru, pengalokasian gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Fakultas Adab dan Humaniora. Tidak hanya itu, sejumlah terobosan dan pencapaian turut dilakukan untuk memajukan kampus mulai menuju keberhasilan dengan terselesaikannya pembangunan AUN QA, PTNBH, dan GP Parking. Prestasi lainnya adalah pada tahun 2017, UIN Jakarta meraih penghargaan dari Kementerian Agama sebagai The Best Achievement and Academic Nomor 1 se-Indonesia seluruh PTKIN dan Best Management University. Ini semua adalah berkat kinerja seluruh warga kampus. Bukan hanya rektornya, bukan hanya wakil rektornya, tapi seluruh warga kampus bersama-sama berpartisipasi, bekerja, berkarya, dan bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga menghasilkan capaian-capaian yang bagi orang itu capaian-capaian yang menarik. Nah, bagaimana saya sebagai rektor bagaimana membuat manajemen itu, bagaimana membuat kinerja warga kampus itu menjadi baik. Baik dosennya dalam publikasi, dosennya dalam conference, partisipasi conference, dosennya dalam penelitian, dosennya mengajar dan sebagainya. Karyawannya bekerja dengan serius, mahasiswanya belajar dengan baik. Ini saya menerapkan sebenarnya motonya 3. Yaitu 1, riasah bil ilmi, yang kedua riasah bil amal, dan yang ketiga riasah bil ikhlas. Kepemimpinan dengan ilmu, kepemimpinan dan karya, dan kepemimpinan dengan ikhlas. Apa yang saya maksud dengan ilmu? Bahwa kita itu sebagai, saya sebagai rektor, teman-teman sebagai dekan, teman-teman sebagai kaprodi, itu diajak oleh saya untuk belajar bersama-sama apa sih yang sedang kita kerjakan itu. Apa yang akan kita kerjakan, apa yang sedang kita kerjakan, apa yang akan kita hasilkan itu sudah diprediksi oleh kita. Tapi itu semuanya adalah dengan diskusi dan belajar bersama-sama. Keberhasilan yang beliau raih tak terlepas dukungan dan semangat oleh orang-orang terdekat yang selalu mendukungnya. Berbagai pengalaman turut ia jadikan sebagai acuan keberhasilan yang ia capai. Termasuk cara memimpin yang demokratis menjadi salah satu nilai lebih dari sistem kepemimpinannya. Dari pengalaman saya dengan beliau, kenal memang sudah sejak lama, beliau termasuk salah seorang pemimpin yang demokratis. Kenapa? Karena setiap kebijakan yang dia buat pasti melibatkan bottom up. Dari dekan atau wakil dekan, dekan, kemudian wakil rektor, kepala-kepala biro, kepala-kepala pusat, itu dikumpulkan dalam satu pertemuan. Karena itu kemudian ketika UIN dipimpin oleh Pak Dede Rosyada sebagai rektor, dia menciptakan suatu situasi yang cukup kondusif untuk pengembangan kelembagaan. Dia buat satu konsep namanya Rapim Rabuan. Nah, dalam Rapim Rabuan ini kemudian dibahas banyak hal, masalah mahasiswa, dosen, karyawan, dan seluruh hal diputuskan dalam Rapim. Itu beliau menandakan bahwa beliau adalah pemimpin demokratis. Semuanya di-share dalam satu forum, dalam satu kegiatan yang diputuskan bersama, sehingga
keputusannya itu betul-betul mendapatkan pengakuan dan kuat mendapatkan legalitas dari para pimpinan yang lain, fakultas dan lembaga-lembaga yang lain. Salah satu yang menjadi ciri khas dari UIN Jakarta periode kepemimpinan Dede Rosyada adalah inovasi dalam sistem penguatan kelembagaan. Salah satu yang menjadi ciri khas dari UIN Jakarta di masa periode Profesor Dede Rosyada MA adalah inovasi dalam penguatan sistem pendidikan dan penguatan kelembagaan. Pertama, yang dilakukan oleh beliau adalah meningkatkan reputasi dan rekognisi kelembagaan yang saat ini diwujudkan dalam beberapa bentuk. Satu, misalnya penyempurnaan renstra lembaga yang di dalamnya menekankan aspek-aspek yang harus diperkuat pada rekognisi tersebut. Sebagai contoh, saya kemukakan bahwa pada masa periode Prof. Dede, UIN Jakarta melakukan lompatan yang luar biasa untuk publikasi jurnal ilmiah. Dari hanya 100-an lebih, malah kalau tidak salah di bawah 100, sekarang sudah meningkat pesat menjadi 500, hampir 700. Dan ini tentu saja merupakan peningkatan yang luar biasa, dan itu tidak akan terjadi jika tidak ada kebijakan yang di-endorse oleh pimpinan. Terus yang kedua, rekognisi internasional juga diwujudkan dalam bentuk kerjasama. Jadi sekarang UIN Jakarta sudah melakukan berbagai macam kerjasama yang level internasional itu dilakukan dengan berbagai lembaga dan universitas di luar. Hal ini tidak lain dan tidak bukan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dunia akan keistimewaan dan keunggulan-keunggulan dari kampus UIN Jakarta. Sebagai kampus yang mengusung Islam modern, tentu saja visi menjadi destinasi belajar Islam modern untuk masyarakat dunia ini penting dikomunikasikan dan disosialisasikan ke masyarakat dunia, dan Prof. Dede sudah cukup baik meletakkan itu. Inovasi dan perubahan yang dibawa oleh Dede Rosyada dirasakan oleh seluruh kalangan civitas akademika, tak terkecuali oleh mahasiswa sebagai komponen penting universitas. Sebagai mahasiswa, merasakan betul banyak perubahan yang sudah dilakukan oleh Pak Dede Rosyada ini, termasuk dengan gedung-gedung baru ya yang ada di beberapa kampus, kampus 3 dan kampus 4 mungkin ya. Dan di situ awalnya memang menuai kontroversi karena pembangunan tersebut pertamanya harus menggeser kawasan-kawasan komplek dosen dan juga daerah sekitar gitu. Itu menuai kontroversi antara kampus dengan juga masyarakat sekitar. Akan tetapi Profesor Dr. Dede Rosyada ini dengan ketangkasannya, dengan segala kesiapannya, akhirnya mampu mengatasi hal tersebut sehingga terbangunlah gedung-gedung baru seperti ekonomi, adab, dan seterusnya. Semua prestasi yang ia raih baik bagi diri sendiri maupun bagi universitas selalu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Namun, hal tersebut tidaklah terjadi tanpa adanya dukungan dari semua kalangan, baik keluarga ataupun staf pekerja atau karyawan dalam setiap proses menuju kesuksesannya. Sehari-hari Pak Dede, dia datang jam, ya tentu ya datangnya kadang-kadang jam 07, jam 08. Dia langsung sampai di UIN di lobi, langsung pintunya dibukakan sama satpam, langsung dia naik, langsung masuk ke kantor. Kantor di ruang di dalam kantor. Dia juga langsung duduk di meja di meja rektor, duduk. Nah, sudah nanti pas berapa menit kemudian langsung mencet bel, manggil
Pak Yudi, staf rektorat, kemungkinan yang ada rapat atau ada apa, jadwal sekarang itu apa aja gitu kan. Nah itu Pak Yudi yang tahu ya, saya sekedar cuman hanya di depan aja, karena saya kan membackup subdirektor ya, membackup kalau misalkan subdirektor nggak ada yang pertama, saya yang backup. Nah, kalau misalkan Pak Yudi sudah masuk, kemungkinan jadwal sekarang apa gitu kan. Orangnya tuh pendiam, ya cool, nggak banyak bicara, itu kenyataan ya. Jadi saya juga bukan memuji, itu kenyataan yang saya alamin. Tapi memang diamnya itu mungkin pikirannya bekerja ya. Pikiran bekerja, ya romantis lah pasti. Kalau nggak romantis nggak dipilih juga. Ya, sangat romantis, kemudian juga sangat peduli dan protektif. Tapi protektif ya, protektif itu enjoy buat saya gitu. Karena sangat perhatian dari saya setelah waktu merit gitu, sampai sekarang ini. Hanya mungkin karena pendiam itu kurang greget, misalnya ada sesuatu yang kita memang harus, dia punya kemampuan, punya potensi, memang harus didorong gitu. Karena mungkin banyak pikirannya itu gini loh. Mungkin nanti dibilang ambisius, misalnya seperti itu. Nah seperti itu yang memang istri yang kemudian menyemangati bahwa ada kemampuan, bukan secara kemampuan secara intelektual, tapi juga bukan kecerdasan intelektual saja yang dimiliki, tapi adalah kecerdasan spiritual. Nah itu yang dia miliki. Nah karena kecerdasan spiritual itu yang kemudian akan artinya menyelesaikan masalah itu adem gitu. Saya tidak pernah melihat suami saya itu keras, arogan, atau dia merasa pinter. Enggak, saya tidak melihat itu. Maka itu juga menjadi pilihan saya. Jadi saya dapat dua-duanya nih. Cara kecerdasan spiritualnya memang itu yang saya pilih. Saya memperoleh juga kecerdasan emosionalnya itu juga ada. Kecerdasan intelektual itu ada. Kecerdasan kinestetiknya ada. Sehingga maka kan berimbang tuh. Tak hanya menjadi rektor di salah satu kampus besar UIN Jakarta, beliau juga sering mengajar di salah satu fakultas pascasarjana di kampus tersebut. Semangat tiada henti yang ada pada dirinya menjadikan landasan untuk terus berani dalam mencapai semua cita-citanya. Begitupun harapannya yang ingin terus memajukan kampus UIN Jakarta menuju arah pembangunan yang lebih baik.